Nah, ini sudah di flashing, ternyata tidak bisa ya. Kita lanjut bongkar saja handphonenya. Ini sudah terbuka ya. Ini saya akan bongkar semua. Nah kan, kalau tidak dilepas bautnya, mesinnya masih belum bisa terangkat. Nah, ini sudah terangkat semua mesinnya. Ini kita cabut. Nah, seperti ini, mirip laptop atau komputer ya, ada giniannya nih. Ini macam WiFi atau apa ini? Oke, sudah terlepas. Keras sekali ya. Ternyata build quality-nya bagus juga nih, Acer. Nah, ini kondisinya biasanya MMC ini ya, dia kasus yang tidak mau programnya, program flash, program install itu tidak mau berjalan. Ini keadaan di MMC yang sudah agak error ya, atau pin mata kakinya tidak, ada yang tidak tersambung ya, seperti itu ya. Ini saya akan coba lepas pasang Acer ini. Sebenarnya IC-nya ini lem-leman ya, jadi IC-nya ini lem, di lem. Nah, ini ada kelihatan lemnya, lem hitam ya di bagian sudut-sudutnya. Nah, ini seperti itu.
coba, masih nyala, nyala merah, tombol power. Nah ini kan udah nyala tuh, ini seharusnya dia timbul ya, masa habis di rebel ACP jadi nggak tampil. Wah ini sudah fix MMC rusak ya, sudah korup, dia sudah harus diganti ya IC MMC. Oke ini sudah saya kembalikan rakit kembali ya. Ya sampai ngantuk saya berulang dua kali ACP begini ya, ternyata hasilnya nihil dan harus ganti IC ya. Dan stoknya untuk IC saya tidak punya untuk seri Acer ini ya. Ini memang ya tergolong agak sulit juga ya untuk Acer Iconia A500 kalau kena kendalanya di IC MMC ya. Jadi data program di flash nggak mau tembus, di install ulang putus ya, flashing putus, jadi harus rusaknya di MMC. Dan setelah direbel ACP cetak pasang, tetap nihil dan kondisinya tidak tampil gambar sama sekali ya, blank hitam, LCD blank hitam ya, padahal tombol power sudah nyala, kondisinya ya fix MMC rusak, harus diganti. Dan mohon maaf kepada user, saya tidak punya stok untuk MMC nya ini ya, jika tadi flashingnya berhasil, install ulang berhasil dan MMC masih bagus, ya itu lancar ya, bisa dibetulkan dan dikembalikan kepada user. Dan ternyata ini gagal ya, tidak hidup sama sekali, dan IC-nya rusak, MMC-nya harus diganti. Oke, sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar kerusakan handphone. Jika ada salah kata dan kekurangannya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.